Jalanan yang sangat menungki, guys. Sangat berbahaya, ya, guys. Ya. Hai, guys. Wow. Ini yang menjebak. Nanti gua speed mode dan crop gua sudah sampai, guys. BDAM ini, guys. Aja baru ingat lagi dari BDAM. Berbentuk warna-warni, guys, dihiasi dengan pernak-pernik warna-warni. Excellent, bagus ya, guys, ya. Wow, bagus banget, indah banget. Bisa panorama nih, guys, ya. Lihat tuh, guys, menarik sekali, guys. Wah, wow. Ingin moto ininya doang ini. Seperti Mbah Buyut punya ilmu seperti ini. Mbah Buyut gua punya ilmu ini. Ilmu panuragan karoma. Pegasus mungkin kan. Atau kudanya Biksu Tok. Pegasus anjing. Dah, dan ini juga. Tak tahu tuh apanya. Bercanda kali, guys. Udah. Di situ. Bikin tipis banget, cemer, guys. Sebagai laki mungkin bisa membuatnya, guys. Oke, jalannya mana, anjir? Jalannya seanjing, gua lupa jalannya, anjing. Ayah aku, guys, ngomong tuh gue pada saat jalan tersesat, guys, ya. Wah, ini jalannya mana, anjing? Ya, maju. Shit, ini nutup, anjing. Nutup SPBU nya, guys. Tidak ada SPBU untuk anak-anak motor. Jadi teringat waktu masa-masa muda, guys, ya. Si sekolah, gua juga naik motor Mega Pro dulu gitu juga. Keren. Sini aja kali ya. Di sana. Bang, enggak sih. Cuma di sini jalannya diperbaiki. Jadi mari kita kembali, guys. Pulang. Ada yang tadi kronologi gua tuh moto vlogging, ya, guys, ya. Dimana pada saat gua moto vlogging di sana, gua tuh mencari tempat-tempat yang bisa dibilang itu sangat berit atau terjal atau menurut mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Dengan gua perjalanan ke sana, ada beberapa tempat yang diyakinin
itu benar-benar angker ataupun breed sama rezeki di sini. Cuma Rama tuh gue melihat pernak-pernik desa yang sangat bisa dibilang itu sangat memukau dan sangat bagus. Pada saat gue moto vlogging tuh sangat bagus sekali, dimana tuh banyak sekali pernak-pernik. Selain di sini ternyata ada desa lain yang banyak pernak-perniknya, atau 17-an atau 17 Agustus atau ada hari tertentu itu yang banyak pernak-pernik lampu-lampunya, RGB namanya, yang dikatakan. Dan akhirnya gua sampai di tempat dimana yang katanya itu terjal atau angker, yaitu di daerah hampir masuk ke kota Situbondonya atau beloan yang sangat terjal ya. Ternyata setelah gua vlog di sana, gua melihat ternyata memang terjal sekali, memang kelihatan angker dan juga terlihat sangat eksotik ya. Kalau naik mobil, naik motor, apalagi yang mangkut barang, mungkin di sanalah tempat yang sangat ekstrim menurut gua, pantas disebut angker dan terjal. Jika kalian menaiki kendaraan bermotor ataupun mobil yang berangkutan, jangan sekali-kali mencoba ke sana jika kendaraan kalian itu tidak kuat, seperti itu. Dan untuk yang penutupan terakhir, gua nyampe ke kota di Situbondo. Oke, kita akan lanjut untuk intro akhirnya. Gua akan intro di outro-nya tuh, gua akan intro akhirnya. Sekali lagi gua bilang, hari ini adalah realita, kemarin adalah history, dan besok adalah misteri. Kalian bebas menjadi orang baik ataupun orang jahat. Orang baik gak ada resikonya, orang jahat pasti ada resikonya. Jangan nakal-nakal, taubat.